Saat ini saya masih di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menuju ke Guangzhou, China untuk berobat dari penyakit kanker yang makin menggerogoti dan makin menyakitkan. Saya mohon doa restu kepada seluruh rekan-rekan bisa sembuh sakit kanker ini, bisa terus berkumpul dengan keluarga dan berkumpul dengan teman-teman. Sangat familiar sekali. Saya rasa bukan hanya saya, semua orang juga saya kira pasti sangat familiar sekali dengan sosok beliau. Sosok beliau di mata saya, beliau seorang pekerja keras. Karena tugas-tugas beliau ketua BNPB se-Indonesia, saya rasa pekerjaan dia siang malam selalu on time, standby, melihat cuaca-cuaca di negeri Indonesia ini, terutama yang daerah-daerah bencana yang sering mengalami gempa, tsunami. Ya, saya rasa dia sangat sibuk sekali sebagai ketua BNPB. Saya rasa bagus sekali dia. Doa untuk Pak Sutopo. Semoga jannah, semoga min ahlil khair, semoga masuk surga dan amal-amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sutopo itu sangat familiar karena beliau sangat dekat dengan bencana. Sebetulnya bencana itu sama dengan Pak Sutopo. Jadi kalau ada berita ataupun sesuatu yang mengalami bencana nasional itu yang terpercaya itu memang dari Pak Sutopo. Intinya adalah data yang dikasihkan akurat, bukan hoax. Dia bisa juga mengklaim, oh ini hoax, ini bukan. Yang benar itu datanya dari BNPB itu, data Pak Sutopo itu. Saya melihatnya beliau itu sangat loyalitas ke pekerjaannya ya. Jadi istilahnya dia sangat senang dengan dan bertanggung jawab penuh dengan pekerjaannya, terutama yang mengandung bahaya seperti itu. Beliau di samping ada istilahnya datanya yang akurat, juga dia networknya sangat luas. Itu yang saya lihat dari Pak Sutopo. Semoga beliau diterima di sisinya. Saya tahu ya Allah, Pak Sutopo orang baik. Pasti
surga lah tempat kembalinya. Kalau saya pribadi, Bapak Sutopo untuk pertama kali memang kurang ya bagi saya, tapi dengan setelahnya beliau tidak ada, baru 50 miliar kayak gini gitu. Nah, Pak Sutopo sendiri itu kalau saya bilang dia tidak mementingkan badannya sendiri kalau saya bilang ya. Dia lebih mementingkan masyarakat karena apa ya, dengan kondisi saat sakit seperti itu dia masih cari data, cari info segala macam, dan dia tidak mau lepas tugas dari tanggung jawab tugasnya itu, Pak. Doa yang terbaik untuk Pak Sutopo yaitu diberikan surga yang terbaik buat Pak Sutopo. Mudah-mudahan itu. Amin, amin.